Oke, kembali lagi di review produk. Kali ini saya akan mereview dari Cem Cem Popcorn keju bakar. Ini yang varian keju bakarnya. Setelah sebelumnya ada yang varian karamel. Jagung berondong rasa keju bakar produksi Camil Samboga Aksata Klaten yang mendistribusikan PT Ben Food Dinamika Sentosa Tangerang. Terus di sini berat pesnya 75 gram. Di sini ada gambar keju bakar ya. Ben Food baru katanya. Lanjut ke bagian belakang ada cem-cem, rasanya so real, bikin kamu cemil terus cemil. Ini ada Instagram, Facebook dan juga emailnya. Kontak origin Indonesia, buang sampah pada tempatnya. Kompresinya jagung berondong, gula, mentega, bumbu rasa keju bakar, mengandung rasa mengandung glutamat, keju 0,6, penguat rasa, serup tinggi fruktosa, garam yang nabati, pengemulsi, lecithin kedelai dan pengembang. Ini versi bahasa Inggris. Informasi nilai gizi, lemak total, protein karbo total, gula total dan garam. Terus ada barcode. Nah, itu dari segi tampilan kemasan dari Cem Cem Popcorn keju bakar. Lalu bagaimana dengan isinya? Oke, saya akan buka dulu kemasannya. Oke, ini sudah dibuka kemasan dari Cem Cem Popcorn keju bakarnya. Dan kita lihat untuk segi isinya. Nah, isinya banyak. Ya, aroma keju bakar ya. Oke, saya akan coba untuk segi rasanya. Nah, ini bentuknya seperti ini ya, hampir gak jauh beda dengan yang bentuk yang karamel. Enak kan ya, ada gurih-gurihnya. Rasa asinnya berasa. Untuk bumbu kejunya juga lumayan berasa. Direkomendasikan untuk dicoba dari cem-cem popcorn keju bakarnya. Oke, sekian review produk kali ini. Bagaimana pendapat kalian? Silakan sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like juga subscribe agar tak ketinggalan video produk baru dari Afakur. Sampai jumpa di review produk lainnya. Bye.